sampai dekat jeti Salang. Jeti Salang ni kalau dekat Pulau Tioman ni jeti paling hujung lah. Ya, tadi kita punya perjalanan start pada ferry gerak daripada pukul 7. Tapi kita nak pesan lah, kalau ferry gerak pukul 7, pukul 6 dah kena ada dekat jeti lah. Dah kena standby. Kami tadi macam lambat sih kalau-kalau tu yang record video tak sempat. So sekarang kita baru sampai Salang pukul 10 sekarang, dekat 3 jam juga sebab dia berhenti banyak jeti ni. So kita nak menuju ke kita punya resort. So boleh tengok view tadi, dekat sini pun dah cantik lah. Dia bawa kita pergi tempat tidur Pondok Seri Salang. Jom kita tengok sikit bilik dia.
Mujara tu. Okey. Ingat tukar Mujara. Macam mana bang? Kita di hari terakhir, di bukan hari terakhir lah, petang terakhir lah. Ha? Bang. Saya minta komen ni bang. Bang. Oh, ajak dah bang ni. Ha? Bang, dah tak payah lah. Okey. Sini ambil. Ya lah. Diam tu orang ajak. Kita makan dulu. Tahir. Makan petang dulu. Tahir. Apa ada apa-apa yang menarik eh? Ui. Makan dulu, isi perut dulu. Hai guys, kita dah ni pukul 6.30, 6.45 itu kita tengah lepak-lepak, enjoy sunset. Hari ni adalah last day, macam sedih sikit lah. Tapi hopefully kita boleh repeat untuk next time. So sekarang for the time being, kita lepak makan-makan sikit, enjoy sunset. Santai-santai je bro. Kita dah tak ada apa-apa dah nak buat. Kalau boat 2:30, tunggu awal sejam. Sebab boat dia memang on time, tak apa awal, jarang lambat. Okay, sebab Salang ni JT dia paling hujung sekali. Okay guys, jom balik. Satu benda yang aku baru tahu kat sini, rokok kat sini semua duty free. Itu yang best. So alat-alat dah murah sikit tu, kita borong lebih sikit lah untuk stop balik nanti. Okay, ingat tu.